Okey, saya nak disclaimer. Okey, saya nak disclaimer pada anda. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel MZ Vlog. Anda bersama saya Muhammad Zuhaimi bin Abdul Talib dan saya akan berkongsi dengan anda semua tentang 5 cabaran untuk menjadi perundi hartanah yang berjaya. Sebelum kita start, kita layan intro dulu. Jom. Okey. Ramai pasti tertanya, best ke jadi ejen hartanah ni? Right? Dan mesti orang kata, wow, ejen hartanah mesti mewah, mesti best ni, dapat banyak income dan dapat banyak peluang di luar sana. Tapi anda belum tahu tentang cabaran-cabaran yang perlu dihadapi oleh ejen hartanah. Jika anda rasa anda mampu untuk menggalas cabaran ni, anda boleh jadi perundi hartanah yang berjaya. Alright, saya nak disclaimer pada anda awal-awal. 5 poin ini adalah berdasarkan pengalaman saya sendiri, tidak ada yang mengenal dengan orang lain. Jadi apa yang saya kongsi dengan anda adalah berdasarkan dengan base on pengalaman saya sendiri. Jadi jom kita tengok apa 5 cabaran tersebut. Jom. Okey, cabaran yang pertama adalah rejection. Untuk pengetahuan anda, dalam bidang sales ni, rejection adalah normal. Sudah sama juga dalam bidang hartanah. Kalau anda mampu menggalas untuk menghadapi rejection, bukan sahaja daripada buyer, daripada owner, jika anda boleh bersikap positif dengan semua rejection yang anda terima, insyaAllah anda boleh berjaya. So rejection ni akan datang dalam pelbagai bentuk dan pelbagai cara lah. Contoh, pernah anda rasa bila anda dah buat appointment, anda dah tiba di rumah ataupun unit yang anda nak view, buyer tak datang, last minute buyer cancel kan? Dan anda kena sailang dengan buyer, anda kena sailang dengan agent, macam-macam lagi rejection yang anda kena hadap. So kalau anda boleh tanggung semua benda ni, anda boleh berjaya. So bila terjadi rejection macam ni, anda perlu bersedia dan anda perlu motivate diri anda untuk katakan next. So bila anda next, insyaAllah anda boleh berjaya untuk menghadapi setiap rejection yang akan mendatang. Cabaran yang kedua, dalam bisnes ada naik turun. Sama juga dalam bidang hartanah ni, ada naik turun. Mungkin bulan ni anda close 6 unit, mungkin bulan depan anda tak ada unit, mungkin bulan ni satu anda dapat 1 unit. So anda perlu bersedia daripada mental dan kewangan anda. So bila anda dah close banyak bulan ni, anda jangan ingat anda boleh spend the whole amount yang anda claim tu untuk bulan ni. So anda perlu buat satu tabung berasingan untuk menampung pembelanjaan bila mungkin di kemudian hari anda tak dapat close sale. Jadi itu adalah simpanan anda. Jadi jangan ingat dalam bidang hartanah ni semua yang seronok-seronok belaka ya. Ada bulan kita tak ada sale, ada bulan kita ada sale. Sama juga macam bisnes. Jadi apa yang perlu anda buat adalah anda perlu bersedia dan anda perlu teruskan mencari listing-listing yang boleh untuk anda close secepat mungkin. Okey, cabaran yang ketiga. Ini benda yang pernah saya alami sendiri di mana waktu permulaan saya bergelar sebagai ejen, di mana susah untuk kita dapat listing. Ini antara keluhan untuk new agent. Memang normal. So setiap keluhan daripada agent yang baru bila mengatakan, oh, kami susah nak dapat listing lah, owner susah nak bagi kepercayaan lah untuk new agent, itu adalah normal. Itulah benda yang pernah saya hadapi masa mula-mula menjadi agent dulu, di mana saya mendapat satu listing pertama saya dan satu listing juga saya close sendiri. Jadi itu adalah orang kata pemangking untuk saya bergerak lebih laju lagi. Okey, secara jujurnya, senarai listing ni senang je nak dapat. Tapi nak dapatkan jenis yang berkualiti dan yang mudah untuk kita jual, itu adalah menjadi satu orang kata apa, ujian untuk setiap perundian hartanah. Jadi anda kena sabar dan terus mencari listing-listing yang mampu untuk anda jual. Okey, cabaran yang keempat, pengetahuan dan pengalaman. Berbeza dengan setiap bidang lain yang lain ataupun bidang sales yang lain, bidang hartanah ni memerlukan anda cepat untuk pick up dari segi pengetahuan dan dari segi ilmu bidang hartanah, di mana
perkara ni sangat-sangat penting untuk new agent. Macam saya mula-mula masuk dulu, saya banyak bertanya dengan banker dan lawyer. So dengan value pun saya banyak juga mendapat ilmu daripada pihak-pihak berkenaan lah. Disebabkan benda ni kena sentiasa learning process. So dia kena cepat untuk belajar satu-satu step. Sebab kalau anda salah satu step, anda akan susah untuk nak ke step yang seterusnya. Jadi perkara ni sangat-sangat practicality lah. Anda pun technicality. So anda kena pandai dalam bidang-bidang hartanah. Okay, ni anda juga perlu tahu in and out tentang rumah-rumah tersebut ataupun listing yang anda ambil, supaya anda di kemudian hari anda tidak akan kena perangkap. Maksudnya perangkap ni, bila rumah ni ada contoh caveat, consent, so benda-benda practical ataupun technical ni anda perlu tahu dengan lebih cepat macam mana anda nak hadap ataupun anda nak solve problem macam ni. Okay, dan yang terakhir dan yang kelima. So cabaran yang kelima adalah dari segi pemasaran. Sebagai ejen hartanah, setiap orang menghadapi masalah dari segi pemasaran. Okay, so kalau ikutkan 3 tahun lepas punya persaingan mungkin tak kompetitif macam sekarang ni. So sekarang ni lebih banyak ejen-ejen hartanah bercambah. Jadi dari segi marketing, anda perlu buat something yang baharu. Jadi anda perlu evolve dalam bidang marketing ni. Anda perlu gunakan media-media sosial yang ada, video, Facebook, macam-macam. Macam sebelum ni saya banyak gunakan Mudah, dan sekarang ni YouTube menjadi satu channel untuk kita move forward dari segi pemasaran. So anda kena pandai untuk pasarkan diri anda dan produk anda. Produk anda adalah diri anda dan bidang pengetahuan anda. Jadi kalau anda dah bersedia dengan setiap cabaran, 5 cabaran permulaan ni, anda bersedia untuk menjadi ejen hartanah yang sebenar dan berjaya. Okey, telah saya kongsikan dengan anda 5 cabaran untuk menjadi penunai hartanah. Siapa kata senang? Kalau anda boleh hadap cabaran-cabaran ni, jadi anda boleh jadi ejen hartanah yang berjaya. Jadi kalau anda berminat untuk menjadi ejen hartanah, anda boleh hubungi saya 017-412-5963 ataupun anda boleh lari laman web www.perundianjobdirumah.com. So jangan buang masa, anda berminat, jom sertai tim saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.